Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, para penyantur modifikasi, hadir lagi di channel YouTube Irsyad Putra Karoseri. Wah, masih bongkar-bongkar ya. Di sini kita ada progres pengerjaan Counter Explorer menuju kontes Semarang ya. Truk Indonesia Modification. Tim ya, bersama tim kita kerjakan Counter Explorer pembaruan dalam pengerjaan cat. Ini dibongkar-bongkar dulu yang nggak boleh kena cat, biar nggak ada kerusakan atau kena semburan-semburan, yaitu stainlessnya. Dan ini bagian kemarin setelah dicoret-coret ternyata memang membutuhkan tenaga yang lebih ekstra ya bosku ya. Harusnya pengamplasan nggak terlalu berat, ini pengamplasan harus menghilangkan semprotan piloknya dulu, karena dikiranya pekerjaannya itu nggak sesulit ini, tapi ternyata kalau sudah disemprot itu menambah tenaga dan waktunya. Dan untuk bagian depan itu untuk grillnya udah dilepas semua, dan proses dikerjakan yaitu mulai hari ini bosku. Bagian sampingnya itu dilepas ya sama Rizky, dan untuk bagian depannya ini mulai digarap. Oke, dan ini juga sudah ada beberapa orang yang mulai mengerjakan. Kita proses hari ini berarti kurang sekitar di 14 harian, nggak sampai 14 hari, kayaknya sekitar di 12 harinan menuju kontes Semarang. Oke, kita pantau saja untuk proses pengerjaannya. Bagian depan sudah mulai pembikinan rangka di hari ini. Insya Allah sore nanti untuk kerangka mulai kelihatan bentuknya. Oke bosku, kita lepas tulisan Irsyad Putra karena ini akan ganti warna ya bosku ya. Oke. Ini waktu pelepasannya susah bosku sebenarnya, kalau dari awalnya ini kan, kalau misalkan karena kemarinnya stiker baru di clear, jadi kita gunakan cutter dulu, kita cari ujungnya pasti. Kalau di memang kalau disengaja itu gampang lepasnya, tapi kalau misalkan pas waktu, kadang-kadang orang pasang stiker itu khawatir takut lepas lah, itu solusinya itu kalau biar nggak gampang lepas itu memang harus di finishing menggunakan clear. Jadi lepasnya harus dihilangkan dulu sebagian clearnya, setelah ngelupas itu baru ditarik kayak gini, gampang bosku. Jadi untuk catnya itu masih aman sebenarnya ya. Jadi nanti kalau misalkan mau ganti stiker gini, kadang-kadang itu memang ada bekasnya, dan di sini antara garisan ini yang di clear dan yang apa di dalam stiker itu beda, akan benjolan. Jadi ini harus diamplas lagi dan nanti bisa sampai rata, jadi ditempel stiker lagi baru di clear lagi bosku, seperti itu ya. Oke, pokoknya terima kasih yang sudah selalu menyaksikan video kami di Irsyad Putra Karoseri. Kawal terus video dari kami untuk pengerjaan Counter Explorer, semudah-mudahan cukup waktu, dan kasih semangat kepada tim 86, tim Rock 86 modifikasi Irsyad Putra Karoseri bersama Jaroni, Ambon, dan yang lainnya, semua tim yang hadir di sini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.